kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu, karya terbesar dalam hidup. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku.
renungan ini, jika ada anggota keluarga yang belum terima Tuhan, Anda terbeban hari ini, Anda di sini sendirian, atau masih ada tersisa satu bahkan, doakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, really, sungguh. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kalau Tuhan bekerja dalam keluarga Anda, semua bisa diselamatkan. Dan jika di sini ada orang yang belum diselamatkan, Anda diajak oleh keluarga atau teman, inilah hari inilah, terimalah Tuhan. Anda tidak perlu mengucapkan satu doa, mungkin tidak perlu dipanggil maju ke depan altar call atau apa. Tapi kalau hatimu percaya, quietly, seperti Lydia di Kisah Para Rasul, Anda bisa diam-diam, Tuhan sudah ditemukan di dalam hatimu, karena engkau menerimanya hari ini. Letakkan tangan di dada seperti ini, kita renungkan. Bagian ini mungkin Anda tidak bisa nyanyikan, karena mungkin tidak semua hafal. Tapi resapi aja, anugerah itu bisa kerasa loh. Kita bisa rasakan di dada kita, seperti ada sesuatu yang bergerak dari Allah. Trust, percaya untuk dirimu, untuk keluargamu. Suatu hari semua anggota keluarga Anda bersatu di sorga. 你为我成就最伟大的事，你为我生命是我的完全，你是我一生唯一的保障，是我全所有，是我的最爱，耶稣我主。 我尊重你，耶稣我主，我尊重你，耶稣我主，我尊重。